kita nih. Ayo terus ikutin kita sambil lihat-lihat masakannya. Dan yang pasti ini masakannya halal. 100% halal. Tomeo samashita ga guys, kita lagi ada di Hotel Mercure. Kali ini mau makan siang sama tim di restoran Ebis. Tuh makanannya ala-ala Jepang gitu. Ya terus makan aku sama Amel ya. Ayo. Wah, ini dia. Udah ada tim kita di dalam. Ruangannya Ada crab stick juga. Terus ada tofu. Ini ada
udah tahu aku lagi. Ini makan utama kita sebenarnya. Tadi itu kita enggak sempat makan. Benar. Ya. Home. Oke. Okay. Terus nih ada sushi. Ini favorit. Favorit kita. Favorit kita Mel. Oke. Okay. Benar. Terus kayak apa lagi nih? Ada sup. Oke. Okay. Terus isinya apa aja ya? Ada tofu juga. Iya, terus ada kayak sayurannya. Ini jangan ketinggalan. Ada chicken. Tuh. Nah, tadi kita lihat loh masaknya tuh. Baunya enak banget. Ya kita cobain yuk, Mel. Oke. Kayaknya kita udah enggak tahan deh. Sama ada ini favoritnya kalau di tempat makan Jepang tuh yang pasti ada ocha, guys. Oke. Okay. Oh, iya tuh. Kita harus cobain dulu nih. Kayak apa? Coba. Aku mau coba tuang dulu. Oh, aku udah tuang nih. Oke. Okay. Tuang, Mel lagi mau tuang. Baunya langsung. Baunya khas banget sih. Coba ya. Kita oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, guys. Emang ya rasanya di sini tuh enggak usah diraguin lagi. Oke. Okay. Enak. Ocha-nya tuh kayak harum banget di mulut kita rasanya. Kita mau makan apa nih, Mel? Oh, kita harus cobain tofu. Tofu. Enak banget nih kayaknya. Oke. Okay. Kita cobain ya. Aku mau belah. Oke. Okay. Kita belah dulu tofunya. Riuh ya, guys. Tahu kan? Ini tuh bawang putih, terasa banget. Tuh, emang seenak itu dong. Enak banget. Tuh. Emang enggak kebiasa pakai sumpit kayak gini, guys. Tapi emang asinnya kerasa. Crunchy. Oh. Kemel. Tadi yang salah Mel. Tofunya ini beda banget sama kayak di supermarket. Beda banget, karena dia emang gak sendiri nih Mel, dia tuh gak beli enak di toko banget. Nah tadi bahan utamanya tuh katanya telur. Iya, telur, itu bahan utama buat tofu. Oke, aku mau cobain saladnya ya, tuh. Oke, di atas terpampangnya tuh ada crab stick, tuh. Sumpah tofunya enak banget. Oke, bisa makan sama ini. Mel, kalau kamu mau diet, harusnya tuh makan ini. Oh iya, benar. Ini tuh dari kemarin tuh mau diet loh, guys. Tuh. Aku tunjukin ke kalian. Cantik banget warnanya. Gimana, Mel? Kerasa fresh banget sayurnya. Fresh banget. Emang saya enak itu dong. Oke, aku mau cobain supnya dulu ya. Tuh. Lu kelihatan nggak sih? Oke, kita cobain ya. Mel, saya enak itu dong. Emang ya, makanan di sini tuh juara. Udah, nggak usah diraguin lagi. Tuh, kita coba ya. Oke, kita coba isiannya. Tuh. Aku juga mau nyobain sup. Oke, okay. Sayurnya juga nih. Oke, okay. Kita coba tuh. Mulutku cukup nggak ya? Coba ya. Kuahnya rasanya gurih, guys. Gurih? Tapi ringan. Asinnya dapat, manisnya dapat. Dah. Gurih dan ringan. Enak banget. Oke. Okay. Rekom banget sih di sini emang. Oke. Cobain apa lagi ya, Mel? Lo gak bisa berhenti makan lo ini. Oke, aku mau cobain sisinya dulu deh. Mel, kita coba Mel. Nah, aku mau pakai saus teriyaki nih. Udah. Yang hitam ini teriyaki. Ini pedesnya tadi apa ya? Asam kalau nggak salah. Iya. Aku mau coba ya. Mau coba yang manis. Ecin dulu dong. Oke. Okay. Aku mau coba enggak pakai saus ya, guys. Enak banget. Oke.
ngomong. Enak juga, guys, kalau nggak bisa ngomong. Aku mau coba sama pakai saus. Oke. Aku mau cobain apa lagi ya? Emang seenak itu, jos. Kita coba ikan salmon sama udangnya nih. Nah, bentar. Di sini favorit menunya itu, spesial menunya tuh nih. Salmon. Tuh, kita harus cobain favoritnya. Oke. Okay. Aku coba tuangin ini ya. Oke. Okay. Jeruk nipisnya, guys. Kita kasih dulu ya. Biar seger. Dikit aja. Oke. Okay. Mau coba udangnya dulu deh, Mel. Iya. Aku mau coba salmonnya ya. Kamu coba udang. Kok. Nih. Mel, kamu mau aku suapin nggak sih? Ini ya. Oke. Kita makan salmonnya dulu. Bener-bener fresh banget ikannya. Kerasa lembut banget, banget dong. Tuh. Manisnya itu kayak lembutnya dapat banget. Bener-bener. Manis banget, segar banget. Wow. Aku mau cobain dulu ya. Aku harus cobain ke salmonnya ya. Tuh. Mel, lembut banget di mulut. Aku berasa pergi ke surga sekarang. Gak usah jauh-jauh ke Jepang, di sini udah ada semuanya. Oke, makanannya tadi udah habis, ludes. Sekarang dessertnya udah datang. Dessert buat pencuci mulut, lihat. Tuh, ada isiannya apa nih? Oh, ada pisang juga ada dong. Ada pisang, ada es krim, ada strawberry. Okay. Di bawahnya ada apa ini? Pink cake. Kayak pink cake gitu ya. Benar. Kita cobain ya. Cantik banget. Nggak rela makanya, Mel. Dia cantik banget loh. Makanya. Kita bawa pulang aja ya. Ya, Mel. Boleh gak sih? Jangan nanti meleleh. Oke. Okay. Kita langsung habisin saja ini. Manisnya kerasa banget. Lihat tuh ya. Kita makan. Manis tapi nggak enak banget, nggak enak sama sekali. Pisangnya manis banget. Oke. Okay. Kita lihat ya. Oke, okay, lihat. Kita makan ya. Aku makan sama pisangnya ya? Kita makan pancake-nya juga. Kita harus cobain semuanya. Oke. Okay. Terus aku nyoba strawberry-nya juga. Biar semuanya terasa di mulut. Duh, ini cake-nya. Ada pisang, pancake, es krim, sama strawberry. Manis banget. Oke. Okay. Kita cobain strawberry. Kita semakan cantiknya. Coba lihat. Tuh. Manis dari pisangnya. Dari coklatnya sama dari es krimnya tuh benar-benar melumer di mulut. Kayak melebur gitu loh. Enak banget. Aku udah enggak bisa berkata-kata deh, Mel. Ayo kita habisin ini. Ayo. Oke. Okay. Ditambah ya stroberinya itu ada asam-asamnya gitu kan. Jadi kayak perpaduannya mantep banget. Oke. Okay. Terus pancake-nya ini yang bagian bawahnya tuh kayak agak crunchy gitu, Rin. Iya kan? Benar banget. Yaudah, Mel, ya kita habisin. Benar-benar penutup yang cocok banget. Tadi dengan pembukanya itu ada tofu. Terus sekarang penutupnya ada ini, ada dessert. Maksudnya enak itu deh. Gak usah jauh-jauh ke Jepang. Ke jalan apa tadi? Ke jalan Darmo. Oke. Kalian udah bisa cicipin semua makanan. Benar ini. Benar banget. Manisnya kerasa. Kita habisin yuk. Maaf ya guys, kali ini aku gak bisa makan cantik.
Mau? Udah dong, strawberryku udah gak ada, tapi aku mau habisin. Oke, kita minum ya. Terakhir. Amel ini emang ya, perutnya perut karet. Dia tuh gak akan bisa kenyang kalau makanannya gak habis. Habis loh. Mana Mel, puas banget gak? Puas banget. Kenyang? Sudah kenyang? Ya emang makanan di sini tuh nggak usah diraguin lagi. Kalian harus cobain di sini. Di sini tuh recommended banget. Selain makanannya enak, kita tuh bisa lihat atraksi ya. Iya, benar. Atraksi chef-nya langsung live di depan banget. Mata. Benar. Nah, kita kan udah makan ini. Iya, terus udah kenyang juga. Okay. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang ada di rumah untuk subscribe, like, dan comment. Share juga video ini ke semua teman, kerabat, dan saudara kalian. Iya. Okay. Untuk rekomendasiin juga video atau tempat-tempat makanan yang enak-enak juga. Okay. Sekian dari kita. Dadah. Bye.